Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala insanih wa syukur lahu ala tawfiqihi wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'adhiman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwanih allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Sebelumnya saya turkan terima kasih kepada Ustaz Tabrani dan juga para hadirin dan hadirat mungkin Pak guru dan Bu guru dan juga wali-wali murid dan yang lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita uh, duduk bersama-sama untuk untuk saling mengingatkan dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana pentingnya ilmu dan bagaimana pentingnya memuliakan guru ya, memuliakan guru ya. Uh, adapun ilmu kita tahu bahwasanya uh, dalam Al-Qur'an terlalu banyak ya dalil tentang keutamaan ilmu yang kalau kita mau bahas satu persatu maka membutuhkan waktu yang panjang tetapi saya hanya isyaratkan beberapa isyarat untuk menunjukkan bahwasanya ilmu adalah ibadah ya sebagaimana kalau kita sholat kita merasa mendapatkan pahala kalau kita baca Quran kita merasa dapat pahala kalau kita berpuasa kita merasa dapat pahala demikian juga kalau kita belajar dan mengajar maka sungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang agungnya ilmu yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad, "Ya Rabbku tambahkanlah ilmu kepadaku." Kemudian di antara Uh, dalil yang menunjukkan agungnya ilmu sebagaimana tadi ayat yang sudah diisyaratkan oleh Ustaz berani, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yarfa'illahu alladhina amanu minkum utul ilma darajat Allah mengangkat orang-orang yang uh, beriman di antara kalian dan Allah mengangkat orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian orang-orang beriman Allah angkat derajatnya kemudian di atas strata mereka ada lagi orang-orang yang beriman plus berilmu Derajat mereka lebih tinggi daripada orang-orang hanya sekedar beriman. Oleh karenanya eh, dalam satu hadis kata Nabi SAW Fadlul alim alal abid ka qamari ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang berilmu eh, dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan rembulan dibandingkan seluruh bintang-bintang. Rembulan cuma satu tetapi cahayanya lah yang sampai ke bumi. Sementara bintang-bintang begitu banyak, dia masih kalah manfaat daripada rembulan. Artinya kalau ada orang berilmu, dia jauh lebih baik daripada mungkin ratusan ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu. Di antara agungnya ilmu, ya Allah Subhanahu Wa Taala menamakan ilmu dengan zikir. Karena orang kalau belajar atau mengajar, dia mengingat Rabbul Alamin. Allah mengatakan, Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'alamun. Bertanyalah kepada ahlu zikir. Ahlu zikir sini maksudnya ahlu ilm. Allah mengatakan orang yang uh, berilmu adalah orang yang sedang berzikir. Ya, tanyalah kepada ahlu zikir In kuntum la ta'lamun ta jika kalian tidak mengetahui. Karena kalau kita ada sesuatu yang tidak kita ketahui, enggak mungkin kita tanya sama orang yang suka zikir. Tapi maksudnya zikir ini adalah ilmu. Maksudnya adalah ilmu. Oleh karenanya Allah juga berfirman tentang solat Jumat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ya yuladina amanu ida nu diyalis solatim yomil Jumat ifas au ila dhikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan adan solat Jumat, fasau maka bersegeralah ila dzikrillah menuju kepada dzikrullah. Dzikrullah di sini maksudnya apa? Banyak ulama mengatakan maksudnya khutbatul jumaah. Jadi khutbah Jumat disebut oleh Allah dengan dzikrullah. Kenapa? Karena isinya ilmu. Karena isinya ilmu mengingatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah membedakan antara orang berilmu dengan tidak berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kull yastawi alladzina ya'lamuna la ya'lamun?" Apakah sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama dalam segala hal, dalam perilakunya, dalam tutur katanya, dalam akhlaknya, ya, dalam kehidupannya di dunia, dalam rumah tangganya, dalam kehidupannya di alam barzakh, terlebih lagi kehidupannya di hari akhirat kelak. Allah mengatakan kul hal yastawi alladziina ya la ya'lamuun. Ini pertanyaan dari Allah yang tidak perlu jawaban karena sudah jelas beda kata Allah. Katakanlah apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu jawabannya jelas berbeda. Jangankan manusia berilmu dengan manusia yang tidak berilmu, bahkan hewan berilmu dengan hewan yang tidak berilmu Allah bedakan Allah bedakan hukumnya. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimuna hunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaykum wa dhkurusmallah 'alayh." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad apa yang dihalalkan bagi mereka Katakanlah dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik Di antara yang dihalalkan bagi kalian adalah hasil buruan anjing yang diajari Di sini Allah menjelaskan kalau anjing sudah diajari untuk berburu Kemudian seorang melepas anjing tersebut mengatakan Bismillah Anjing buruan ya boleh, kita, kita memiliki anjing buruan boleh Kita bilang Bismillah kemudian dia tangkap hasil buruannya halal bagi kita Tetapi kalau anjing tidak diajari dia berburu maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Sehingga di sini Allah bedakan antara anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu hukumnya berbeda. Kalau anjing saja Allah bedakan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu, lantas bagaimana lagi antara manusia berilmu dengan manusia yang tidak berilmu? Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan persaksian ahli ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa" wal malaikatu wa ulul ilmi bil Allah Subhanahu wa taala Allah mempersaksikan tentang keesaannya, tentang tauhid. Kemudian Allah mendatangkan persaksian malaikat dan persaksian orang-orang berilmu. Bayangkan Allah menggandengkan persaksian Allah dengan persaksian malaikat dengan persaksian ulama atau ahli ilmu yang punya ilmu untuk mengesahkan sesuatu yang sangat agung yang langit dan bumi diciptakan dan manusia diciptakan untuk keagungan tersebut tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengagungkan orang yang berilmu sehingga persaksiannya dijadikan dalil, jadikan argumentasi bagi Allah dan digandengkan dengan persaksian Allah dan persaksian uh, malaikat ya. Inilah di antara uh, keutamaan-keutamaan uh, ilmu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Adapun dalam hadis sangat banyak sekali cukup Nabi SAW Uh, bersabda Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim Bahwasanya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim Kemudian Nabi SAW juga bersabda mandirilah bi khairan yufakihu fid din Barang siapa yang Allah uh, ingin kebaikan baginya Allah buat dia paham tentang agama Jadi sini saya ingin ingatkan kepada diri saya pribadi Dan juga kepada para guru-guru ya Pada wali-wali uh, murid bahwasanya uh, Belajar mengajar ya Adalah ibadah ya Menuntut ilmu adalah ibadah seorang tatkala tahu bahwasanya nutut ilmu adalah ibadah maka dia agungkan ibadah tersebut dan dia luruskan niatnya ya dan dia uh, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam menimba ilmu ataupun dalam mengajarkan mengajarkan ilmu tatkala kita tahu bahwasanya ilmu adalah agung maka kita tahu orang-orang yang mengajarkan ilmu adalah orang-orang yang agung ya di antara sosok yang Allah agungkan dalam Al-Quran karena dia suka mengajarkan ilmu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa alaihissalam ketika digendong oleh ibunya Maria sementara Maryam sementara orang-orang menuduh Maryam uh, telah berzina karena punya anak tanpa suami. Ya. Kalu ya Maryamu lako dejik tishayan faria wahai Maryam kau telah mendatangkan perbuatan yang besar Ya ukhta Haruna Abu Kimro asauin makanat ummu kibagiya wahai Maryam bagaimana kau bisa punya anak sementara kau tidak punya suami ya bapakmu bukanlah orang yang buruk dan ibumu bukanlah wanita pezina bagaimana kau bisa punya anak bagaimana kau berzina Maryam tidak jawab fa asyarat ilaih dia suruh ngomong sama Nabi Isa yang dia gendong bayinya yang masih kecil qalu man kana fil kata mereka bagaimana kita bisa ngomong sama anak yang masih kecil masih digendong tiba-tiba Nabi Isa berkata. Qala ini Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan, sembunyi aku adalah hamba Allah. Allah berikan aku Injil dan Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarokan aina makuntu. Ini saya ingin stop pada perkataan Nabi Isa, wa ja'alani mubarokan aina makuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Rata-rata para -rata, tafsir mengatakan Allah menjadikan Nabi Isa mualliman, dia pengajar. Makanya, kalau kita buka sekarang aja, kita apa namanya, dalam terjemahan terbanyak, terjemahan Injil sering nabi Isa dipanggil guru-guru. Dipanggil guru, ya. Karena dia adalah seorang guru yang Allah utus kepada kaumnya. Dikatakan dia berkata wajah alim mubarakan mewarokan ma kuntu. Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada, karena bisa di dimana dia mengajar. Tidaklah dia berhenti ketemu orang kecuali sampaikan kebaikan. Di manapun dia ketemu orang dia sampaikan kebaikan. Di manapun dia berhenti dia sampaikan kebaikan. Sehingga dia berkah di mana-mana, di manapun dia berada. Kenapa? Karena dia seorang seorang guru. Ya. Karena dia seorang guru. Ini menunjukkan tentang agungnya ilmu. Dan kita tahu semua nabi adalah guru ya. Tapi saya ingin sampaikan tafsir wa ja'alani mubarak an aina ma kuntu uh, Allah menjadikan aku berkah di manapun aku berada di mana Allah kaitkan antara Antara uh, pengajaran dengan uh, keberkahan, ini semua uh, menekankan kepada kita bahwasanya ilmu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana uh, para nabi, para ulama terdahulu, para sahabat mereka memuliakan. ilmu dan memuliakan ahlul ilmu. Mereka memuliakan ilmu dan mereka memuliakan guru. Ya. Contoh yang Allah sebutkan dalam surat uh, Al-Kahfi. Ya, tentang bagaimana Nabi Musa AS belajar. Ketika suatu hari Nabi Musa AS sedang berkhutbah. Dia menyampaikan khutbah yang luar biasa. Sehingga orang-orang Bani Israel kagum dengan ceramah Nabi Musa AS. Maka mereka bertanya, Wahai oh, Musa, Man ahl a'lamu ahlil ardu. Wahai Musa, siapa sih orang yang paling pintar di atas muka bumi ini? Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya, maka dia jawab sebatas ilmunya. Dia merasa dia yang paling pintar. Dia bukannya sombong, tapi dia bilang aku yang yang paling pintar. Maka Allah tegur Nabi Musa. Kata Allah, sungguhnya aku punya hamba, dia punya ilmu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Maka akhirnya Nabi Musa Minta izin kepada Allah untuk bisa bertemu dengan guru tersebut. Guru tersebut Nabi Khadir. Inilah perjalanan menuntut ilmu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Bagaimana seorang nabi ya dengan membawa bekal, dengan bawa pembantunya, kemudian berusaha mencari seorang guru yang dia ingin ambil ilmu darinya. Padahal ulama sepakat, ulama sepakat kalau dibandingkan, di komparasi antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir lebih afdal Nabi Musa Alaihissalam. Kenapa Nabi Musa kalimullah berbicara dengan dengan Allah secara langsung tanpa perantara Malaikat Jibril? Allah berikan Taurat langsung Allah tuliskan di alwah ya di lembaran-lembaran batu tanpa perantara Malaikat Jibril. Kemudian uh, Nabi Musa termasuk ulul azmi minar rusul. Termasuk rasul-rasul ulul azmi yang yang ya, yang hebat yang luar biasa. Nabi Musa pengikutnya banyak Bani Israel. lebih afdol Nabi Musa dengan kesepakatan ulama dibandingkan Nabi Khadir. Tetapi Nabi Khadir punya ilmu yang Nabi Musa tidak punya. Dan Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Ya. Maka berjalanlah dia bersama uh, pembantunya yaitu muridnya Yusha bin Nun. Wa Musa li fatahu abu hatta abu al dan selesnya, <laughs> Akhirnya, falamma, uh, apa namanya... Uh, kesab, akhirnya Nabi Musa ketemu dengan Khadir fiha abdan min ibadina atainahu rahmatan min min indina wa allamnahu min ilma ketika Nabi Musa ketemu dengan Khadir Nabi Musa minta dengan merendah sebagai pengagungan terhadap guru ketika Nabi Musa qala lahu Musa hal attabi'uka ala mimma Nabi Musa lebih derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Khadir tapi ketika dia minta ilmu dia minta dengan dengan tawaran dia tidak hadir ajarin aku enggak dia mengatakan hal attabiuka bolehkah aku mengikuti engkau hal attabiuka ala an tuallimani mimma ulim darusda bolehkah aku ikut belajar kepada engkau wahai khadir ya agar kau bisa mengajarkan ilmu yang baik kepada aku yang kau punya ilmu tentangnya subhanallah nabi musa yang punya pengikut banyak yang sangat kuat, ya. kemudian sangat mulia, dia tunduk kepada seorang namanya Nabi Khadir, uh, karena ada ilmu yang Nabi Khadir punya yang dia tidak punya. Nabi Khadir berkata, "Qala inna kalan tas kau tidak bisa sabar dengan aku. Wa kaifa tasbiru ala malam tuhitu bihi khubra, bagaimana kau mau sabar, kau tidak punya ilmu tentang apa yang aku sampaikan. Jadi kayak, kayak, kayaknya Nabi Khadir, apa ya, kamu nggak bisa sabar Musa, bayangkan ya, ya mungkin kalau kita udah emosi, ini orang sombong sekali guru. Tapi enggak, Nabi, Nabi Musa mengagungkan gurunya. Dia tahu dia butuh ilmu. Maka digitukan oleh Nabi Khadir. Qala inna kalan tas, amma iya sabar. Kau tidak bisa sabar bersama aku. Wa kaifa tasbiru. Bahkan Nabi Khadir bilang lagi. Wa kaifa tasbiru alama lam tuhitu bihi khubra. Bagaimana kau mau sabar pada perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Jadi Nabi Musa bilang, Nabi Khadir bilang kau tidak punya ilmu. Ini kalau bagi kita, ya suatu celaan lah. Tapi Nabi Musa orang yang begitu hebat yang kita tahu kisahnya dia pernah mukul orang langsung mati sekali mukul fawakazahu Musa faqada alaihi Musa langsung mati orang saking kuatnya dia Musa tapi di depan ilmu dia tunduk pengikutnya banyak Nabi Bani Israel Allah bicara langsung Tuhan bicara langsung dengan dia di antara kesemua Nabi Musa biar kita tahu Nabi Allah mengatakan Wa kana inda Allahi Nabi Musa punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Di antara bukti kedudukannya tinggi di sisi Allah, dia pernah berdoa agar saudaranya Harun dijadikan nabi. Wa ja'alni waziran min ahli haruna akhi, usjud bihi azri wa asyriku fi amri. Dia pernah berdoa ketika Allah mengutus dia ke Firaun dia berkata, "Ya Allah, jadikanlah saudaraku ini menemaniku untuk berdakwah. Jadikanlah dia rasul." Maka Allah kabulkan Qala qad uti tasuklah ya Musa dalam surat Toha. Kata Allah, sungguh permintaanmu telah dikabulkan wahai Musa. Maka Harun yang tadinya orang biasa diangkat menjadi rasul. Bayangkan kita aja berdoa mungkin supaya anak soleh belum tentu dikabulkan. Supaya suami menjadi orang yang soleh belum tentu dikabulkan. Berdoa supaya istri menjadi istri soleha belum tentu dikabulkan. Ini bukan sekedar menjadi soleh, jadi rasul. Allah langsung kabulkan. Kalau kau dah uti tasuklah Musa, telah dikabulkan permintaan Muhammad Musa maka Harun yang tadinya orang biasa langsung jadi Rasul. Oleh karenanya para ulama mengatakan tidak ada seorang kakak punya hutang, hutang budi paling besar kepada adiknya seperti hutang budi Harun kepada Musa. Kenapa Harun diangkat jadi Rasul? Karena Musa. Saya ingin menjelaskan, Nabi Musa ini orang hebat. Ini ulul azmi Rasul punya kedudukan di sisi Allah dan bertemu dengan orang yang lebih rendah Nabi Khadir. Tapi karena ada ilmu dia tunduk kepada ilmu. Ketika Khadir berkata, Lan tastati' ma ya sabra kau tidak bisa ikut aku. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhitabi khubra? Bagaimana kau mau sabar sementara kau tidak punya ilmu? Apa kata Musa alaihi salam? Qala satajiduni in Allah sabiran wa la a'si laka amra. Kau akan dapati aku insyaallah aku bersabar dan aku tidak akan uh, membantah perintahmu. Ya. Yeah. Wala fa tabatani fala tasalni an syai'in hatta uhditha minhu dzikra. Kemudian Khadir kasih syarat lagi. Kalau kau ikut aku membelajar sama aku, jangan kau tanya kepada aku tentang sesuatu pun sampai aku yang kabarkan. Intinya ini uh, contoh bagaimana Allah menceritakan tentang ketundukan seorang kepada ilmu dan pengagungan terhadap ilmu. Makanya di cerita yang menakjubkan yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi uh, dalam uh, tarikhnya ya. Dia sebutkan bagaimana di zaman Khalifah Al-Ma'mun uh, Khalifah Al-Ma'mun Al-Abbasi dia punya anak dua yang tentunya wali ahad semuanya pangeran yang akan menjadi raja pengganti dia. Dan dia punya pengajar punya pengajar uh, nahu bagi anak-anaknya ilmu Nahu namanya Al-Farra. Al-Farra ini ahli bahasa ahli nahwu. Maka dia ajarkan dipanggillah oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk mengajar dua anaknya. Dan Khalifah Al-Ma'mun punya mata-mata di mana-mana suatu hari khalifah al-Ma'mun ngajar uh, uh, al-Farra ini orang biasa, tapi dia orang alim orang pandai nahu dia ngajar dua anaknya khalifah al-Ma'mun kemudian uh, suatu hari uh, dia sedang ngajar kedua anaknya yang dua-duanya adalah pangeran waliul ahad apa namanya kata bilang pangeran yang siap menggantikan bapaknya kemudian al-Farra ketika akan keluar, dia berdiri maka dua kakak beradik ini berebutan untuk membubur um, kelai berebutan untuk menyediakan sendal buat Al-Farra. Berebutan. Sampai mau berantem menyediakan sendal buat Al-Farra kepada guru untuk memakainya. Akhirnya e, mereka berdamai sudah. Satu orang bawa satu sendal, satu orang bawa satu sendal di hadapan gurunya agar gurunya pakai. Salah satu bentuk kepada penghormatan terhadap guru. Akhirnya mata-matanya lapor kepada Khalifah Al-Ma'mun. Dia mengatakan Khalifah ini Ya gampangnya kalau bahasa orang bawahan ini guru kurang ajar. Masa pangeran suruh rebutan bawa sendal buat guru tersebut. Sampailah laporan ini kepada khalifah. Al-Ma'mun al-Abbasi. Maka dia pun panggil Al-Farra. Sang guru dia panggil. Dia bilang, wahai Al-Farra. Apakah terjadi demikian? Ya. Bahwasanya dua. Eh, dia tanya pertama begini. Siapakah orang paling mulia Man a'azun Siapa orang paling mulia Al-Farra? Kata Al-Farra, Amirul Mukminin, khalifah yang paling mulia. Kata khalifah, la bukan. Orang yang paling mulia adalah seorang yang dua pangeran berebutan untuk menyediakan sendalnya. al <laughs> kaget. Aduh. Ini nyindir saya nih. Kata khalifah, orang yang paling mulia lebih mulia daripada khalifah adalah orang yang dua pangeran berebutan untuk menyediakan sendalnya. Kata al ya khalifah. Mereka, mereka rebutan saya, saya mau cegah tapi, saya mau cegah mereka, tidak usah sedia, siapkan sendal saya, tapi saya khawatir mereka berantem. Kata khalifah, Al-Ma'mun, kalau kau cegah tentu saya akan marah kepadamu. Biarin saja. Ya, biarin saja. Ya. Khalifah ingin menyampaikan bahwasanya apa yang dilakukan oleh dua putranya itu sudah benar. Memuliakan guru itu sudah sudah benar. Akhirnya khalifah kasih hadiah kepada Al-Farra' 10.000 dirham kenapa dia berhasil mengajari dua anaknya untuk memuliakan guru, untuk memuliakan apa? guru. Dan itulah uh, para salaf dahulu ya. Para ulama dahulu, orang-orang terdahulu mereka benar-benar uh, mengagumkan mengagungkan uh, ilmu ya. Meng menghormati guru. Suatu hari Ibn Abdul Bar menyebutkan bahwasanya suatu hari Zaid bin Sabit eh uh, naik kendaraan atau mau naik kendaraan, ya. kemudian dia meletakkan kakinya di tempat pijakan untuk naik onta, datanglah ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapa? Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlul bait. Ibnu Abbas sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Sabit bukan ahlul bait, tapi Zaid bin Sabit gurunya ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngambil ilmu dari Zaid bin Sabit. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya. Akhirnya, Ibnu Abbas kemudian menyiapkan tempat pijakannya kemudian dia mencium tangan Zaid bin Sabit eh, Zaid bin Sabit mengatakan tinggalkan ya wahai Ibnu Ammi Rasulillah wa sepupu Rasulullah tinggalkan jangan jangan tapi Ibnu Abbas tetap melakukannya bahkan mencium tangan Zaid bin Sabit dia mengatakan hakada umirna bil ulama demikianlah kami diperintahkan untuk menghormati para para ulama ya, ya karena mereka tahu bahwasanya namanya ilmu ilmu adalah nur ya Kita tahu bahwasanya kita bisa maju dalam urusan dunia maupun urusan agama semuanya dengan ilmu. Benarlah dikatakan al-ilmu nurun. Ya. Wal jahlu dzalam, bahwasanya cahaya ilmu adalah cahaya dan kejahilan adalah kegelapan. Dan itu benar. Seorang ingin maju, ingin berkembang harus dengan ilmu. Seandainya kita tidak punya ilmu maka kita sama seperti hewan. Tidak bisa berkembang baik secara dunia maupun secara Agama semuanya kembali kepada kepada ilmu. Maka siapa saja yang punya jasa kepada kita mengajarkan ilmu maka kita harus hormati meskipun dia mengajari kita cuma satu huruf. Meskipun dia mengajari kita cuma satu huruf, dia telah menghilangkan kejahilan dari diri kita. Ya. Ini yang seharusnya di, eh, dipahami oleh kaum muslimin, dipraktikkan oleh kaum muslimin penghormatan terhadap guru. Namun dia tahu kenyataan pahit yang terjadi. Terutama di zaman sekarang ya, kita dapati bahwasanya eh, sebagian guru-guru diganggu oleh eh, murid-muridnya. Ya. Saya nggak tahu kalau mungkin SD, mungkin tidak. Tapi kalau udah SMP, SMA, bahkan mahasiswa terkadang dosen-dosennya dikerjain sama eh, murid-muridnya. Terkadang diejek oleh murid-muridnya. Dan ini terjadi di zaman-zaman sekarang ya. Terkadang kalau kita masuk kelas, ini, ini ngomong sendiri, sana ngomong sendiri, gurunya ceramah tidak diperdulikan. Di zaman saya dulu saya masuk kuliah ya. Uh, belum zaman sekarang, tak mungkin guru ceramah mungkin di nonton YouTube di belakang, main Facebook di belakang, di ya, ada penghormatan terhadap uh, guru. Ini kenyataan pahit yang kita kita lihat. Nanti gurunya kemudian negur, kadang diejek. Nanti gurunya agak kasar dikit sudah lapor polisi. Ya, itu kejadian, ya kejadian ya. Sehingga terkadang uh, guru tidak di tidak dinilai, ya. tidak dinilai. Dan kita tahu banyak guru, banyak guru. Saya bilang tidak semua ya. Banyak guru yang gajinya pas-pasan bahkan mungkin kurang ya. Ya kita tahu sekolah banyak ada sekolah swasta sekolah negeri banyak ya guru-guru yang uh, ya. kita tahu biasanya murid-murid nanti lebih kaya daripada gurunya itu secara kenyataan lah. Nanti murid-murid berhasil lebih kaya daripada uh, gurunya ya. Kemudian mungkin gaji mereka yang pas-pasan kemudian tidak dihargai maka benarlah guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Ya. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa ini yang harus kita rubah. Ya, Islam mengajarkan kepada kita menghormati guru. Uh, kenyataan berat yang kita lihat juga tatkala terjadi masalah antara guru dengan murid, akhirnya orang tua ikut orang tua ikut campur, kemudian orang tua malah menyerang guru, tidak memberi celah bahwa mungkin uh, anaknya punya kekeliruan ya. Dan yang lainnya, tapi ini kenyataan pahit yang ada di sebagian sekolah-sekolah atau universitas-universitas. Saya tidak berkata cuma masalah sekolah, bahkan universitas. ya Sampai tingkatan mahasiswa-mahasiswa yang terkadang kerjaannya merendahkan guru atau tidak menghormati ilmu. Gurunya ceramah, gurunya mengajarkan ilmu yang terkadang ilmu tersebut sulit. Gurunya harus persiapan di rumah, mungkin ilmu fisika, ilmu kimia yang berat. Kemudian dia hanya bermain-main di belakang. Dia tidak pedulikan apa yang disampaikan guru paling tidak harusnya dia menghormati kata nabi saw leisamina malam kabirona bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati oh, yang lebih tua diantara di antara kami ya. ini kenyataan pahit yang uh, yang terjadi di tengah-tengah uh, kaum muslimin Oleh karenanya uh, masalah penghormatan terhadap guru ini harus di, benar benar diperhatikan karena keberhasilan murid diantaranya sejauh mana dia menghormati guru. Dan peran orang tua sangat penting. Dan ini saya sampaikan mungkin ada wali-wali murid yang hadir. Bahwasanya peran menghormati guru ya itu sangat memegang peran tersebut sangat besar adalah wali-wali murid. Maka kita sebagai orang tua ya harus anak kita sebelum sekolah kita tanamkan nak nanti sama guru hormat, sama guru kamu serius. Kita swasiatkan dari rumah. Ya, jangan ikut teman-teman yang nakal. Jangan sama guru harus hormat. Apa yang dibilang guru dengar. Kalau orang tua tidak menanamkan hal tersebut, ya, ah ini anak-anak nanti kurang perhatian sama gurunya. Jadi dia di, harus mendoktrin anak-anaknya sebelum sampai di di sekolah sudah didoktrin. Dengarkan guru-guru itu jasanya besar, guru itu begini, guru itu begini. Agar anak tertanam, tertanam bosnya guru itu harus di, dihormati. Ya. Karena kalau guru sudah tidak hormati, ilmu tidak berkah. Ilmu tidak berkah. Kalaupun anak itu pintar, tidak berkah karena dia belajar ilmu tanpa penghormatan dan itu terjadi. Ilmunya nggak berkah, mungkin dia pintar tapi jadi bajingan, jadi koruptor, jadi yang lainnya. Ya. Kita ingin anak-anak sejak kecil mereka di kelas mereka sudah hormat sama sama guru. Siapa yang membimbing paling utama, peran 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 paling besar adalah orang tua. Kita tahu itu guru harus di dihormati, harus didengar. Ya, kalau ada PR suruh kerjain, nanti gurunya nanya, ya diingatkan. Saya bilang kita sekarang ya, sekarang masa pandemi nggak ngajar anak-anak itu enggak gampang ya saya bicara tentang diri saya masa pandemi anak-anak sebagian bukan sebagian ya anak saya satu dua tiga uh, empat yang empat sudah masuk pondok yang tiga yang tadinya di pondok semuanya sekarang sekolah di rumah wah oh, kita nyediakan HP nyediakan laptop Nanti terkadang kita lalai sedikit, mungkin dia main apa kek. Nah, coba, nggak, nggak gampang ngajari anak-anak di rumah itu, nggak gampang, susah. Ya, susah. Kita ngerasain sebagai orang tua. Maka, kalau kita orang tua atau guru punya jasa besar, ya kita harusnya menghormati. Jadi, boleh saya katakan yang menghormati guru harusnya bukan murid doang. Wali murid juga harus menghormati guru. Wali murid juga harus menghormati guru. Kalau wali murid tersebut sudah punya penghormatan terhadap guru secara sadar, maka itu pasti tertular pada anaknya. Tapi kalau punya wali murid punya pandangan yang berbeda, ah guru, saya kan bayar, saya kan gini, ah itu agak repot seperti itu. Agak repot ya. Apalagi sekolah mahalnya sudah berjaya. Akhirnya dia lebih banyak menuntut, ingin kesempurnaan, dan akhirnya anaknya tidak diajarkan, tidak dididik untuk menghormati guru. Dan itu terjadi. Dan itu ter terjadi. Ya. Ini masa pandemi sebenarnya pelajaran bagi kita ya. Betapa banyak orang yang mengeluh Gak bisa ngajar anak-anaknya, sampai ada klip-klip yang ngajar anaknya suruh baca, gak bisa-bisa sampai marah-marah, ya banyak klip-klip sekarang muncul-muncul. Dan itu benar, memang sulit mengajar anak-anak. Kita yang tadinya jadi penyabar, jadi pemarah. Ini kok gak bisa coba kalau guru? Guru dia memang sudah, dia sudah menempatkan dirinya untuk bersabar. Nah, kita kan, bukan itu kerjaan kita. Kita punya kerjaan lain. Ketika kita di sini di guru, tidak gampang. Setelah kita tahu ngajar anak-anak itu gak gampang, harusnya kita menghargai guru. Bukan anak kita, kita sebagai wali murid harusnya menghormati guru, ya. Harus menghormati dan itu harus ditanamkan kepada e, kepada anak-anak sehingga mereka tahu bahwasanya guru mereka punya jasa yang besar dalam kehidupan kehidupan e, mereka. Terus terang para ikhwan dan yang hormatilah para guru dan juga para wali murid ya, e, yang memberi pengaruh besar dalam dalam kehidupan seorang terkadang guru ya lebih besar daripada orang tua terkadang ya seorang seorang murid kalau dia sudah tertarik pada seorang guru kemudian guru tersebut akhlaknya mulia maka dia sangat mudah terpengaruh dengan akhlak guru tersebut ya ya apalagi kalau orang tuanya dukung di rumah maka dia akan bisa menjadi orang yang baik ya. karena nggak mungkin namanya di sekolah kemudian guru ngajar yang macam-macam nggak meskipun guru tersebut misalnya dia kurang baik di rumah tapi kalau dia di sekolah dia pasti menempatkan dirinya sebagai orang yang baik mengajarkan kebaikan dan itu punya pengaruh kepada anak-anak uh, anak-anak didiknya. Intinya hadirin dan hadirat rahimatul subhanahu wa taala ini masalah menghormati guru adalah perkara yang benar-benar ditanamkan dalam syariat Islam dan kita sebagai orang tua juga harus benar-benar menanamkan hal ini kepada anak-anak kita berkata Amir Syu'ara Ahmad Shawqi Dia punya syair yang menakjubkan ya, mungkin berlebihan tapi saya rasa ada ada benarnya ya. Dia pernah berkata kalau berbicara tentang seorang guru, dia berkata Kul kum lil muallim wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula A alimta asrafa aw ajalla min alladhi yabni wa yunshi'u anfusan wa uqula Kata dia, berdirilah engkau untuk gurumu dan hormatilah dia dengan sehormat-hormatnya. Kadal muallimu an yakuna rasulah. Hampir-hampir seorang pengajar seperti seorang rasul. Hampir-hampir <laughs> seorang pengajar seperti seorang nabi dia. Karena pengaruh luar biasa kepada kepada murid. Alim ta wa ajalla min yabni wa anfusan wa Apakah kau tahu ada orang yang lebih mulia dari orang yang membimbing seorang murid sehingga menjadi jiwa-jiwa yang cerdas dan jiwa-jiwa yang hebat dan akal-akal yang cerdas ya. Jadi enggak ada ya, jasa paling besar untuk membentuk pribadi seseorang kemudian membuat otaknya menjadi cerdas para guru ya, para guru. Sehingga jasa mereka eh, sangat besar ya. Bacakan bagaimana sirah para ulama ketika mereka menghormati guru-guru mereka. Lihatlah bagaimana Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala di depan Imam Malik Imam Syafi'i kalau depan Imam Malik dia kalau buka buku dia buka pelan-pelan jangan sampai ada bunyi di depan Imam Malik saking menghormati apa Imam Malik saking menghormatinya Imam Imam Malik dan itu para salaf seperti itu mereka eh, bagaimana beradab terhadap guru-guru mereka dengan demikian akhirnya mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala jadilah mereka generasi-generasi yang eh, terbaik karena ilmu mereka berkah karena ketika mereka menuntut ilmu, dibangun dengan penghormatan terhadap guru. Eh, mungkin terakhir saya singgung ya, tentang sebab-sebab kenapa kurang adanya penghormatan terhadap guru ya, ada sebab-sebab ya, sebab-sebab utama. Ya, eh, yang pertama eh, bisa jadi kembali kepada guru itu sendiri ya, bisa jadi kembali kepada guru itu sendiri. Uh, seorang guru dia punya tanggung jawab ya uh, dia tahu bahwasanya beban pengajar adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya uh, dia harus mengerjakannya dengan tulus menjalankan beban tersebut amanah yang Allah akan minta pertanggungjawaban dari dia bahwasanya akhlak orang-orang di depan dia ilmu orang anak-anak di depan dia adalah tanggung jawabnya dia berusaha menyampaikan dengan sebaik-baiknya dengan setulus-tulusnya keberhasilan serahkan kepada Allah. Tetapi dia harus tahu bahwa ini adalah amanah. Adalah amanah, ya. Oleh karenanya namanya guru harus persiapan. Harus persiapan, ya. Dia materi yang disampaikan kepada muridnya dia siapkan. Kemudian jangan lupa dia berdoa, minimal dia bilang bismillah dalam pengajaran agar ilmu tersebut masuk kepada murid-muridnya. Dan dia akan beruntung seandainya murid-muridnya tersebut mengamalkan ilmunya, baik ilmu akhirat maupun ilmu dunia, dia juga dapat pahala dengan syarat dia tulus ketika mengajarkan. Adapun seorang ya, hanya belajar mengajar kemudian hanya mengharapkan duniawi murni, hanya berbicara tentang gaji misalnya, maka tidak berkah ilmunya. Sehingga akhirnya terkadang murid-murid tidak ya kurang menghormatinya. Kenapa? Karena kata orang kalau keluar dari hati akan masuk ke hati dari hati menuju hati. Maka ini di antara sebab mungkin ya kurang penghormatan terhadap guru bisa jadi gurunya sendiri mungkin kurang persiapan untuk menjadi seorang guru, dia harus membenahi diri, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan dia menjalankan proses belajar mengajar ya sehingga ketika dia mengajar dia benar-benar tulus karena Allah. Dan saya ingatkan bahwasanya perkara-perkara duniawi bisa bernilai pahala kalau niatnya karena Allah. Kata Nabi SAW, Lasta tunfiku nafakatan. Tabtagi biha wajah Allah hila ujirta alaiha hatta luqmata lati taji'alu fi Kata Nabi SAW, Tidak Tidaklah kau meninfakkan apapun yang kau niatkan karena Allah kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Kita tahu seorang menyuap suapan ke mulut istrinya itu perkara duniawi murni. Dan tentu lagi mesra-mesranya. Mungkin tidak mikir akhirat ya, kapan suami nyuap istrinya, ya kita aja entah kapan terakhir saya suapin istri saya, kayaknya sudah lama banget ya. Artinya seorang kalau lagi nyuapin istri itu lagi mesra, itu pun kalau dia niatkan karena Allah, kata Nabi dapat pahala, padahal ini tidak ada hubungan dengan ilmu dan mengajar mengajar, cuma nyuapin istri, ya. Bagaimana lagi dengan kita ngajar ilmu? Ya ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya, ilmu akhirat mungkin ada nilai-nilai agamanya tapi ilmu dunia misalnya ngajar matematika, ngajar fisika, ngajar kimia, ini bukan perkara yang gampang. Ini membentuk kepribadian dia, memberkaitan dengan keberhasilan dia karena seorang harus berhasil dunia, dunia dan akhirat. Tentu akhirat lebih utama tapi dunia juga harus berhasil. Islam membutuhkan orang-orang yang hebat dalam dunia saja bukan cuma masalah agama doang. Ya. Uh, butuh orang-orang cerdas butuh para pemenuh penemu ya, kita ketika ngajar kita tulus niatkan karena Allah karena kalau kita niatkan karena Allah kita nggak dapat awal, cuma dapat gaji bulanan setelah itu selesai ya nah kalau kita kurang persiapan kurang tulus niatnya bisa jadi keberkahan dicabut sehingga sehingga bisa jadi uh, murid kurang hormat terhadap gurunya itu ada kemungkinan kemungkinan ya kita E, berusaha sebagai guru pengajar ya antum Bapak-bapak Ibu guru saya juga guru ya. E, saya juga guru ya kita sama-sama memperbaiki diri ya. Tidak ada yang sempurna tapi kita sama-sama berusaha untuk perbaiki diri kita. Yang kedua e, yang membuat e, terkadang guru-guru kurang dihormati tadi orang tua. Orang tua Jadi, ini kalau bisa kalau bisa misalnya ada pertemuan para wali wali-wali murid disampaikan ya. Sampaikan kita Jangan sampai sebagian sekolah tenang bu, titipkan anak kepada kami, kami akan bina. Jangan begitu, itu namanya ujub. Jangan. ya saya bilang kita butuh kerjasama dengan wali-wali murid, anak-anak kami hanya sekedar membantu sebisa kami. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Tapi orang tua harap memberi perhatian agar begini. Sampaikanlah bahwasanya kita butuh kerjasama dengan orang tua. Ya butuh kerjasama dengan orang tua. Dan anak itu, anak itu, dia akan men menukil adab orang tuanya ke sekolah. Kalau orang tuanya sombong angkuh, anaknya di sekolah jadi sombong angkuh. Makanya kita ingatkan sama orang tua, ya orang tua bagaimana pentingnya memberi e, penanaman kepada anak-anak e, agar mereka menghormati e, guru, menghormati ustad, menghormati Ustadzah ya, menghormati pak guru, menghormati bu guru, karena memang mereka adalah orang-orang yang harus dihormati. Apa yang kita berikan kepada mereka tidak ada bandingan dengan apa yang para guru berikan kepada kepada kita, ya menghilangkan kejahilan kita sedikit demi demi sedikit ya. Terkadang terkadang justru yang paling membuat orang seorang ingat guru SD-nya terkadang. Dulu punya guru dan itu yang paling mempengaruhi kepribadian seseorang. So, jadi seorang dia belajar sama seorang guru SD kemudian itu guru SD-nya perhatian kemudian tulus akhirnya dia menjadi seorang yang yang bijak, yang cerdas, yang bermanfaat, bermanfaat bagi bangsa dan negara dan bagi agama gara-gara pengaruh guru SD-nya ya. Dan itu sangat mungkin terjadi jadi perlu uh, pemberitahuan kepada orang tua ya uh, untuk uh, memberi penanaman kepada anak-anak untuk uh, hormat kepada uh, kepada guru ya kemudian perkara yang paling menjadikan anak-anak tidak hormat sama guru adalah sekarang medsos ya medsos anak-anak belajar dari YouTube ya cita-cita mereka jadi youtuber <laughs> kemudian belajar inilah belajar anulah belajar kata-kata kotor lah ya ini kadang-kadang menjadikan mereka kita sudah ngajarin adab di kelas berjam-jam rusak gara-gara tontonan cuma kita ajari adab berminggu-minggu satu jam rusak adab mereka gara-gara mereka nonton adab-adab yang omongan kotor lah jorok anak-anak oleh karenanya ini menjadi perhatian besar bagi orang tua terutama di masa pandemi agar menfilter apa yang ditonton anak-anak ya jangan sampai apa yang sudah diajarkan oleh para guru di sekolah jadi hancur lebur gara-gara gara-gara uh, gara -gara medsos yang dimiliki oleh uh, oleh anak-anak. Demikian saja kepada para guru, para wali murid, para kawan-kawan yang di sekolah SD Tugasku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.